Oke, jadi di sini saya punya printer Bluetooth. Ya, printer Bluetooth ini dia seperti ini. Ah, ini kertasnya. Ah, mereknya saya kurang tahu ini apa, thermal ya, thermal printer. Oke, jadi ini printer Bluetooth-nya akan saya konekkan ke Accurate POS. Nah, di sini ada Accurate Online, di sini ada Accurate POS tablet. Nah, saya hidupkan dulu printer Bluetooth-nya ya. Nah, setelah hidup, saya akan konekkan ke sini, ke tablet ya, yang sudah terinstall Accurate POS-nya. Jadi yang pertama, yaitu kita harus aktifkan Bluetooth-nya ini dulu. Nah, penting ya, Bluetooth-nya diaktifkan. Nah, setelah Bluetooth-nya diaktifkan, nanti kita lihat ya. Nah, dapat berbagai Bluetooth di sini. Berbagai Bluetooth di sini, coba saya klik yang ini saja dulu ya. Apakah dia? Oke, saya masukin 1234. 1234. Klik OK. Apakah terhubung? Ya, kita lihat ya. Nah, jadi caranya adalah kita masuk saja ke Accurate POS. Nah, ini Accurate POS-nya, saya langsung masuk saja. Nah, di Accurate POS itu saya masuk. Kemudian saya tunggu sampai muncul ini, saya pilih Kisrun saja ya. Saya pilih Kisrun, masukkan 123.789. Nah, setelah itu klik di bagian pesanan. Nah, di pesanan ini kita klik di pengaturan ya. Nah, pengaturan. Jadi di pengaturan kita klik di bagian printer. Nah, bagian printer ini cari perangkat. Nah, printer akan mencari perangkatnya. Nah, di sini ada Bluetooth printer ya. Oke, Bluetooth printer RPN RPP02. Oke, coba saya klik di sini. Nah, dia ukurannya 58 mm ya. 58 mm itu maksudnya kertasnya ini ukurannya 58 mm. Nah, coba kita lihat. Ini ukurannya 58 mm ya, seperti ini. Nah, jadi dimasukkan ke sini di dalam ini. Nah, setelah itu kita klik simpan ya. Klik simpan. Oke. Sudah terhubung. Saya coba kembali ke sini ya, saya ke riwayat transaksi. Nah, riwayat transaksi saya coba buka salah satu struk dan saya coba cetak ya. Nah, saya klik cetak struk, apakah dia keluar di sini atau tidak. Oke, saya keluar, klik cetak struk. Nah, ternyata dia keluar ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya. Nah, ini ada kata-kata trial. Kenapa trial? Karena database-nya masih trial. Kalau sudah diaktivasi, trial ini akan hilang ya. Nah, di sini ada tulisan cetak ulang. Nah, oke. Benar, trial akan hilang pada database yang sudah diaktifkan. Nah, seperti itu ya cara menghubungkan printer Bluetooth ke Accurate POS. Nah, ini kita tinggal sobek saja ya. Nah, saya tinggal sobek saja. Nah, dia seperti ini. Oke. Jadi sudah paham ya cara menghubungkan printer Bluetooth dengan Accurate POS di tablet maupun di smartphone Anda.